Muncul tadi juga penjahat yang mengganggu keamanan alam ini. Tetapi rakan-rakan sekalian, antara raksasa yang wujud, terdapat juga raksasa baik yang boleh dijadikan kawan kita. Setiap makhluk yang dicipta mempunyai keistimewaan masing-masing. Yang baik bolehlah anda semua jadikan sebagai kawan. Saya nak kenalkan, nama saya adalah Pikumon. Kenapa bising sangat tadi, ha? Kenapa pandang saya semacam aja ni? Amboi, itu patung saya lah. Saya bukannya jahat, jadi janganlah takut. Saya takkan apa-apakan awak. Ngantuknya. Saya nak tidur, tolonglah diam sikit ya. Macam tu. Takkanlah. Saya bukannya jahat sangat. Susah saya nak percaya semua ni lah. Kuatnya saya. Taklah, tak mungkin. Itu bukannya saya. Saya tak mungkin buat perkara macam tu. Dirobohkan lagi. Saya dah faham. Itu makhluk Gaumon. Sebab saya cuma satu, tapi Gaumon memang ada dua. Awak buat apa tu Gaumon? Hentikanlah. Sudah, jangan buat lagi. Apa yang awak buat dengan menara Tokyo tu? Awak dah takutkan mereka tau. Dahlah tu. Hati-hati, awak akan memusnahkan menara tu. Hati-hati. Tengok. Cakap tadi degil. Come on. Lepas ni jangan buat macam tu lagi ya. Tolong saya, ada raksasa. Kawan-kawan nak tahu tak siapa makhluk tu? Nama dia Kanemon, pemakan duit. Kenapa dia suka makan duit? Saya pun tak tahu. Tengok, semua tu dah jatuh. Kita cekik. Duit tersangkut di kerongkongnya. Kanemon ni sebenarnya berasal dari manusia. Dulunya budak ni tak suka belajar dan asyik menyimpan duit aja. Pada satu hari, dia terjatuh ke dalam kepompong besar. Lepas tu, apabila dia keluar dari kepompong, dia telah bertukar menjadi Kanemon. Kanemon! Kanemon pun kena gosok gigi, tapi susah sikit sebab mulut dia besar. Walaupun dah jadi Kanemon, dia tetap kacak macam dulu. Malangnya, Kanemon ni tak mempunyai seorang pun kawan. Jadi rakan-rakan sekalian, kalau terjumpa dengan dia, tolonglah berkawan dengan dia ya. Sekarang ada pula makhluk yang keluar dari bawah tanah. Makhluk apa agaknya, ya? Dah nak keluar. Wah, dah keluar. Cepat keluar. Membunuh.
Ini tapak kaki siapa pula? Ah, Gatsu Ishimatsu. Bukanlah. Saya akan tu tahu. Walaupun rupa saya mirip Gatsu Ishimatsu, janganlah puji saya. Saya segan lah. Perasan pula.